Anu, kalau beli sinyal enggak dengan towernya. Ya. Jadi kalau beli sinyal itu sama tower ya. Kalau cuma beli sinyal to, towernya enggak dibeli kan susah ya. Saya tidak kangen teman, saya kangen uang sakunya. Dana terbatas, dana berkurang, pendapatan berkurang ya. Siswa jadi miskin. Assalamualaikum. Lagi apa Mbak ini, Mbak? Oh, menata ya. Ini menata. Menata apa ini? Oh, ini menata tugas-tugas ya. Gimana rasanya menata pekerjaan ini? Sulit ya? Apa kendala? Ya, kendalanya selama belajar ini kan tugas sekolah itu ya. Kendalanya apa, Mbak? Luar jujur kan? Nah, sekolah itu penting jujur. Nah, kendalanya apa? Ya. Apa karena sinyal daring? Apa karena sulitnya pelajaran? Ya sulit pelajaran, sinyal itu ya. Sinyal. Sinyalnya rumahnya mana? Sukorejo. Sukorejo. Anu, kalau beli sinyal enggak dengan towernya? Ya. Jadi kalau beli sinyal itu sama tower ya. Kalau cuma beli sinyal to, towernya enggak dibeli kan susah ya. Jauh dari tower. Wah, agak jauh. Oh, ya, Sukorejo ke sana toh. Mesti rumahnya pedalaman ya. Harus nyebrangi laut apa nyebrangi sungai? Samudra. Samudra ya Allah, samudra ya ini. Anak samudra. Sekarang ya ini ya, pekerjaannya sekian banyak nih ya. Wah. Ini hasil anu ya ini, membatik. PJOK. PJOK ini dipilah-pilah ya. Nah, tapi ini bukan pemulung ya. Ya. Bukan ini. Ini anak yang sregep diberi tugas Bapak Ibu gurunya dikerjakan dengan mencicil ya. Ini ngerjakan sendiri apa arisan apa bertanya? Sendiri. Oh, jangan sendiri ya. Dibantu orang tua? Mbah Google. Wah, Mbah Google ya. Mbah Google. Ya, ini anak pinter sekarang ya. Ini dibantu Mbah Google biar bisa karena banyak loh ya. Sekian ini ya. Ini kalau ngerjakan ini enggak sempat tidur ya. Enggak. Iya, oh tidur kalau ngerjakan ini ngelindur gitu. Ya ini dipilah-pilah. Yo ini rapel. Ini jaga jarak ya. Loh, jaga jarak. Jaraknya 2 meter kan. Biar terbebas dari corona ya. Biar saya juga ikut matching ya. Nah. Ini saya juga. Saya itu gurunya. Ini muridnya ini dah. Ini ya, wajahnya ini ya. Ini anak-anak yang rajin dan baik hati serta tidak sombong ya. Gurunya juga loh ya, gurunya kan baik hati. Ini di rumah kan suka milah-milah derep itu loh ya. Kalau di rumah suka derep, ini bagi gini gampang ya. Ini terus milah-milah. Ini harapannya ke depan apa ini? Kalau belajar apa masih tetap suka daring apa maunya gimana? Sengaja Pak, tatap muka. Tatap muka? Loh benjut tuh tatap muka Mbak. Ya, biar tambah kangennya hilang ya. Ini kan kangen sama teman dan tidak dapat uang saku. Ya, saya tidak kangen teman, saya kangen uang sakunya. Pak. Waduh. Karena selama ini tidak dapat uang saku ya kalau libur. Enggak punya modus ya. Tapi dana terbatas, dana berkurang, pendapatan berkurang ya. Siswa jadi miskin. Ya Allah ini ya. Ini ya, ini ternyata ada yang menjadi miskin karena COVID ya. Uang saku nggak ada. Kalau menurut ukuran baju, selama ini jadi kurus apa tambah gemuk? Ya, tambah gemuk, tambah kayak gini lah. Oh, tambah gemuk. Kalau yang kurus ini karena mungkin kena cacing ya, cacingan. Enggak ya? Oh ya, karena prihatin juga ya, kasihan orang tua. Orang tanya banting tulang, peras keringat ya. Wah, nanti ya dibantu ya orang tuanya ya. Ya ini nanti kalau beli kalau kuota dari jatah itu dipakai toh, bermanfaat ya. Wah, sip, nah itu ya, ya selamat belajar ya. Nanti semoga nanti COVID-nya hilang terus ketemu lagi dan tetap dapat uang saku, gitu dah. Nah, ini ya.
bincang-bincang sama korban COVID 2019 ya. Karena harus belajar gini ya, banyak tugas, kumpulkan, diserahkan. Ini demi masa depan ya. Salaman buat teman. Gak apa-apa, salaman loh, salaman. Nah, kita lihat ya, ini siaran langsung kalau apa nih ya. Bisa ya, Wong. Yang ini buka lapak sendiri ya. Nah, yang terakhir angkatan 9I. Sebelum ke sekolah ini dikemas dulu ya, biar tidak berjubel, jaga jarak ya, dan pakai masker. Nah, nih mau tanya-tanya ini, gimana nih kesannya selama PJJ semester genap ini? Kerjanya kebanyakan, Pak. Oh, kebanyakan. Apa setiap guru beri tugas ya? Nggih. Waduh, tiap hari? Nggih. Tiap hari. Berapa tugasnya rata-rata? Banyak. Tiap guru rata-rata berapa? Oh, enggak terhitung. Kalau dikerjakan satu hari itu berapa halaman? Dua halaman apa satu halaman? Dua. Oh, dua. Dan mata pelajarannya berapa? Dua? Iya. Dua kan enggak banyak. Anak saya itu sehari juga dua atau tiga buat video. Lihat video. Nah, harus dikerjakan langsung ya. Kalau enggak dicicil enggak selesai. Gitu ya. Apa karena dampak ini terus enggak bisa dulan, apa dulannya masih tetap? Bukan sakit dulan. Terpenjara tugas ya. Ya Allah, kasihan sekali. Kalau jaringan lancar? Lancar. Kalau kuota dari itu Kemendikbud bisa dipakai toh? Bisa. Nah, berarti kan jatah jajannya tidak berkurang. Ya, tapi bangsa sango nih, Pak. Wah, sekarang enggak ada sango? Mboten. Apa enggak ada alasan untuk dapat sango? Mboten enten. Oh, enggak ada alasan. Wah, ini sementara jadi miskin juga ya? Ternyata kemiskinan juga menimpa anak sekolah ya. Uang sakunya nol. kasihan. Ya itu katanya meme ya. Nah, kalau yang satu ini kalau tidak dapat uang jajan, apa timbangan badannya tambah kurang atau tambah berat? Tambah berat. Dosisnya tambah ya. Wah, ya Allah ya Rabbi. Ya, ini enggak dapat jajan tapi tambah berat badan loh. Ini berarti di rumah itu menghabiskan stok ya. Beras untuk becek ini berkurang. Apa harapannya? Apa untuk pembelajaran selama ini? Pengennya tugasnya berkurang. Oh, tugasnya berkurang. Apalagi? Wah, ini cepat masuk. Kenapa kenapa pengin cepat masuk sekolah? Kalau di rumah enggak paham, Pak. Oh, enggak paham. Ya. Pengennya ketemu diajar langsung gitu ya. Iya. Loh, kan ada Mbak Google. Kadang enggak valid, Pak. Oh, enggak valid. Apa Mbak Google ngapusi ya? Mbak Google pinter ini, Mbak Google kan enggak valid ya. Dan enggak bisa ditanya sembarang ya. Nggak. Kalau itu ada tugas agama itu Mbak Google bisa jawab enggak? Boten. Bisa tapi enggak sesuai. Oh, Ma, ada tugas menulis Arab, Mbak Google enggak mau nunjukkan Arabnya ya. Apa dalilnya PJJ? Dalil PJJ itu nanti talabul ilmi fardhun li muslim wa muslimatin. Wah, ini bagi setiap anak harus belajar ya. Jadi ini kangen pengen lekas masuk sekolah diajar ya, ketemu teman-teman. Dan tentunya dapat uang saku. Uang saku. Nomor satu ya. Kalau ini Mbak Lali, ini orang Pati Apal. Siapa ini? Mbak siapa? Pasa. Seti. Ratna. Oh iya, ini. Nah iya, masuk jelas. Nah, ini curhatan para anak ya, yang sedang ini meramu pekerjaan ya. Semoga pandemi lekas berlalu. Amin. Dan kita bisa bertemu. Ini sebenarnya bisa masuk ya. Ini murid saya. Tuh. Saya pakai masker juga loh. Kalau dapat saya lepaskan wajah saya biasanya kelihatan utuh nih. Sret. Nah. Ini ya. Gitu Pak ya. Nanti kalau sudah oke dikumpulkan ya. Ditunggu yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setoran pajak, setoran ini. Setoran ya, kita serahkan ini.
pada ibu tercinta ya. Nah, ini anak, baik hati ini bu ya. Serah terima ya untuk